Cara makan coklat, cek. Biasanya kamu nek makan coklat suka dikunyah apa diemot? Nek suka dikunyah, katanya gak bisa nikmatin soalnya kecepetan. Nek suka diemot, emang enak bisa nikmatin, tapi katanya dokter bakal bikin gigi sakit. Nek kamu, biasa pakai cara sing mana? Cara makan sambal, cek. Orang praktis, lauk langsung dimakan bareng ambil sambal plus nasi. Lek orang normal, biasanya lauk dimakan ambil sambal sik baru nasi. Orang aneh, makan lauk dulu terus baru makan nasi di toilet ke sambel. Lek ini psikopat, isa makan sambel dulu terus baru makan nasi ambek lauknya. Apa yo gak kepedesan? Hayo, nek kalian biasa makan sambel ya apa? Cara makan bakso lagi, cek. Hayo rek, kalian lebih suka makan bakso polos apa bakso campur? Nek kamu suka bakso polos, artinya kamu suka main aman, bik terpaku rutinitas. Nek suka bakso campur, artinya kamu petualang, bik spontan. Nek aku sih suka bakso campur nih lo tak tunjukin sing enak. Bakso Solo Samrat, mereka wes ada 28 cabang, termasuk Jabodetabek, Manado, Bali, bik sekarang Surabaya. Tempatnya nyaman, full wifi, ada TV, bakso nih bersih, bik higienis. Spesialnya tuh di sini bakso nih 100% daging sapi asli, gak make tepung, jadi kenyalnya beda. Kuahnya pekat, nggak bening soalnya dari kaldu asli, bik ada rasa tetelan mantep, gurih maksimal. Paling spesial si bakso tenis rusuk ini. Isa makan iga dicampur bakso di mana lagi le enggak di sini. Enak pol. Unike mine ada 3 pilihan, kue tiao, bihun dan mie koneng. Kecapnya ya spesial, enggak akan nemu di tempat bakso lain. Sambelnya ada 2 macam, sambal goreng dan sambal rebus. Dua-duanya cuetar pedese. Lah terus nek isine bakso urat, bakso alus, kape mas try sing feeling puyuh ambek daging ya istimewa. Abis ngebakso cok lupa dessert, paling enak es pisang ijonya dapom. Es perenapan asli Manado nih ya muantap. Terus mampir mumpung banyak diskon pas opening. Cara makan sayur sawi, cek. Makan dari batang, belakang ke depan. Artinya kalian tuh suka bersusah-susah dhisik baru bersenang-senang kemudian. Wow, niat lo ya. Makan dari kepala, depan ke belakang. Artinya kalian tuh suka bersenang-senang dhisik baru susah-susah kemudian. Lo ya apa sih? Nggak suka makan batangnya, dipilihi daun etok. Berarti hidupnya kalian tuh suka enak-enakan. Dasar gak mau susah. Hayo, menurut kalian ya apa analisaku? Bener gak? Cara makan sereal, cek. Pertama, cara anak-anak, tuang susunya dulu baru sereale. Nek pakai cara ini sereale sik crunchy soalnya enggak basah kerendam susu. Lah lek cara makane sereale sik sing sik crunchy dintekno baru minum susune soalnya anak-anak biasanya suka sing kriuk-kriuk. Kedua, cara orang dewasa, sereal mek susu dituang barengan. Makane ya barengan gitu, sereal mek susu langsung gak pakai ribet. Ketiga, cara orang tua, tuang sereal dulu baru susune. Ini sih pasti sereale jadi basah cemek-cemek soalnya kerendam susu. Makane ya gitu, nyeruput susune sik sampai entek baru terakhir sereale, sing wis lemes cemek-cemek, ben gak ato soalnya kan gigine orang tua wis ompong. Hayo rek, lek kalian biasa pakai cara sing mana? Cara makan bakso, cek. Sing bakal mencerminkan kepribadian kamu. Makan mine dulu, berarti mau nyisakno pat sing enak, yaitu baksone. Sifat orang kayak gini tuh penuh kehati-hatian dan sangat perhitungan. Makan baksone sing besar dulu, pokoknya sing paling ketok sik. Sifat orang kayak gini tuh biasanya spontan dan to the point. Lek makan bakso sing kecil dulu, biasanya tuh orangnya sederhana dan suabar pol sifate. Nek nyeruput kuah dulu, biasanya orang kayak gini tuh sensitif, romantis, mbek jago ngerayu. Lek di awal langsung masuk no sambel, biasanya orang itu cerewet, mbek punya kemauan keras. Lek kamu biasanya apa? Mana sih sing duluan nek makan bakso? Cara makan telur, cek. Telur ceplok. Biasanya orang sing suka telur ceplok itu ceria, menyenangkan dan sederhana, tapi sekaligus mudi, kadang ya isa tiba-tiba murung. Telur rebus. Lek ini orangnya lebih mateng dan suka tantangan, tapi cenderung cuek. Telur dadar. Sing suka telur dadar biasanya perfeksionis, suka kerapian dan kebersihan, tapi tetap nyeneng no, ramah dan pandai bergaul, banyak menjadi sosok panutan lho. Telur ora arek. Banyak orang sing suka ini lebih kreatif, ekspresif, gaul dan suka kebebasan. Nek kalian suka telurnya diapakno sih? Cara makan sandwich, cek. 1. Orang formal. Makannya tuh pakai peso garpu soalnya gak mau belepotan, tapi jadi merodol kabeh, tambah susah deh. 2. Orang ribet. Lale ini aneh, gak tahu opo-opo malah makannya tuh perlapis satu-satu. Lah ya tambah gak enak, jadi gak nyampur rasai. 3. Orang benar. Nah, lah ya ini sih benar. Makan sandwich tuh harus pakai tangan, langsung hap. Tapi lek ketebelen, ojok langsung diemplok. Gak bagus, isak tersedak. Makanya isak dipenyet dulu buat alternatif. Nuikmat wes, harus langsung hap. Dari layer teratas sampai terbawa, ben semua flavornya kecampur. Hayo, lek kalian biasa makan sandwich ya apa carai? Cara minum teh botol, cek. Pertama, orang normal. Langsung dari botolnya tinggal dikasih sedotan. Kedua, orang kepanasan. Minum teh botolnya
dipindah ke gelas yang ada es batunya ben tambah dingin. Ketiga, orang kehausan, buka botol nggak pakai babi bu langsung dikokop. Keempat, orang buru-buru, sing ini minta di take away ben nggak perlu balik no botol kacane, jadi dipindah ke plastik terus minum pakai sedotan. Kelima, cara anak sekolahan minum, le anak sekolahan nggak mau ribet, persis kayak cara di take away tapi sing ini langsung dicokot plastiknya dari bawah terus dikokop. Hayo, le kalian biasa minumnya ya apa? Cara makan korvek cek, itu lho rek, Korean barbecue sing biasa dimakan ambek artis-artis K-pop. Pertama, ala orang Korea, daging bungkus di sayur baru makan, ini sih cara tradisionalnya orang Korea. Kedua, ala TikToker, sayur taruh mulut, daging disumpit langsung diimplokno barengan. Ketiga, ala orang Indonesia, makan daging mek nasi sih terus baru makan sayur ambek sambel lah, kok kayak makan lalapan ya toh. Hayo cinggu-cinggu, kalian biasanya lek makan ya apa? Cara makan kolek cek, hayo siapa sih di sini lek buka puasa selalu pakai takjil kolek. Lek orang normal mah cara makannya langsung disendoki kuah ambek isine barengan. Nah, lek orang haus habis puasa seharian gorone kering dikokop dulu kuahnya sampai entek baru makan isine belakangan. Nek orang lapar habis puasa seharian perut kosong maune sih makan isine sik sampai entek baru terakhir kokop kuahnya sampai bersih. Lek kalian biasanya ya apa? Pas puasa itu lebih kerasa lapar apa haus sih? Cara makan sushi cek, makannya coba pakai sendok garpu ala orang Jepang gitu loh, sing benar pakai sompet. Makannya tuh sekali hap, cok dicokoti setengah-setengah, nanti isinya merotol kabeh. Lah, sushi sing enak tadi tuh, aku beliin nih peko-peko sushi. Ini lho rek, ada sing baru dari mereka, Ramadan Hampers, yang beda dari biasa nih, namanya sushi bag. Cara makannya tuh spesial, dikerowoi, kasih sos, masuk ke siwit, hap, diemplok. Sensasi nih tuh beda pol, sushi bag ini penemuan terbaru loh dari peko-peko. Yuk, segera pesan Hampers ini buat saudara dan teman terkasih. Cara makan nasi di KFC cek. 1. Nasi langsung dicoplok dulu dari kertas terus dimakan biasa pakai tangan, molok gitu loh. 2. Nasi enggak dilepas dari kertas, mek dibuka langsung dicokot ala-ala makan burger. 3. Wes kebiasaan makan nasi pakai sendok, jadi mesio makan ayam pakai tangan, nasi tetap di sendok. Ya apapun kalian makan nasi tapi lek makan kulit KFC pasti podo-podo paling terakhir. Ya toh ngaku diaman-eman, save the best for last.